Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan 3R Studio. Pada sore hari ini, Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, kita berada di Terminal Bandara Solo Bosku, menantikan kedatangan ANS Toiron Ababil setelah 3 bulan tidak ngelain akibat kecelakaan di daerah Boyong Lencir. ANS Toiron Ababil, ya ini dia bosku, ANS Toiron Ababil memasuki Terminal Bandara Solo dari Jakarta dan diikuti di belakangnya oleh Sembodo SE903 TJ Bleke. ANS Toiron Ababil istirahat selama 3 bulan setelah mengalami kecelakaan di daerah Boyong Lencir dan membutuhkan perawatan perbaikan di karoseri Moro dari Prima di Malang, dan ini adalah land terdana dari ANS Toiron Ababil setelah keluar dari karoseri Malang bosku. Ini dia ANS Toiron Ababil memasuki Terminal Bandara Solo. Bagaimana perasaan Pak Haji menginjakkan kaki lagi di Terminal Bandara Solo dan Toiron Ababil perdana dari Korsel ini? Alhamdulillah, perasaan senang karena Toiron Ababil itu sudah bisa jalan lagi. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tidak bisa jumpa dengan anak-anak. Ya. Dan satu lagi, Toiron Ababil itu Pak Haji pastikan lagi itu dah burung penjaga Ka'bah dari pasukan Allah ya, ya. Itu ya. Karena Ka'bah itu kan misalnya kiblatnya umat Islam, kiblatnya umat Islam Ka'bah. Jadi pada masa itu diserang oleh pasukan gajah. Jadi yang membentengi Ka'bah ini adalah Toiron Ababil, bukan di sini ya, Toiron Ababil. Oke. Ya, sampai situ aja. Assalamualaikum. Pak Haji. Terima kasih banyak, Pak Haji. Tandem Pak Haji untuk di Toiron Ababil siapa, Pak Haji? Di mana? Tandemnya Denny. Denny, Pak Haji. Denny Papilaya, ya. Denny Papilaya. Oke, kita doakan semua Bismania Solo selamat datang Toiron Ababil. Mendoakan semoga Toiron Ababil lancar sekali, lancar di perjalanan dan Pak Haji tetap sehat. Amin. Terima kasih, Pak Haji. Ya. Toiron Ababil. Kedatangan ANS Toiron Ababil di Terminal Bandara Solo bersamaan dengan 7 unit ANS lainnya yang pulang dari rantau Jakarta dan sekitarnya pada hari ini bosku, yaitu ANS Kasose, ANS Mister Kompor, ANS Ngeran, ANS Ngangeni, ANS Bintang Agang, ANS Junior, dan ANS Bugi Lamo. Inilah tampilan terbaru dari ANS Toiron Ababil bosku setelah
pulang dari karoseri Morodadi Prima di Kota Malang. Saat ini tengah dilakukan proses transit penumpang antar penumpang ANS sesuai dengan daerah tujuan Bosku. Setelah selesai melakukan proses transit penumpang, 8 unit ANS yang baru pulang dari perantauan Jakarta dan sekitarnya meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju daerah tujuan, diawali oleh ANS dengan julukan Toiron Ababil. Di belakang ANS Toiron Ababil ada ANS dengan julukan Junior meninggalkan Terminal Bandara Solok, diikuti di belakangnya oleh ANS dengan julukan Mister Kompor. Di belakang ANS Mister Kompor menyusul ANS dengan julukan Ngeran meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju daerah tujuan. Ngeran. Di belakang ANS Ngeran, berikutnya ada ANS dengan julukan Bugi Lamo meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju daerah tujuan. Di belakang ANS Bugi Lamo ada ANS dengan julukan Bintang Agam meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju daerah tujuan, dan diikuti di belakangnya oleh ANS dengan julukan Kasose. Sadulur,
Berikutnya ANS dengan julukan Ngangeni meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan. Dan ANS Ngangeni diikuti oleh MPM dengan julukan Sadulur meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan. Di belakang MPM Sadulur menyusul MPM dengan julukan Fortuna meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan bosku. Fortuna. Berikutnya menyusul MPM dengan julukan Tuan Muda. Dan unit keempat MPM yang baru pulang dari Jakarta pada hari ini meninggalkan Terminal Bandara Solo MPM dengan julukan Fleksibel. Agresif.